Hello geng, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Korang semua apa khabar ni? Okey ke, ada baik? Kalau ada baik tu, bagus geng, maintain baik-baik eh. So geng, hari ni kita ada buat projek untuk motor dinamik aku. Motor dinamik aku yang nama plate BNS. So, hari ni punya projek aku rasa aku nak cuba all out lah. Tak adalah aku kata terlampau tinggi sangat, tapi boleh lah. Spek 56 tapi jahat. Tak tahu jahat macam mana tu, tengoklah GPS macam mana nanti. Tapi itulah, minta maaf lah. Untuk motor yang dinamik yang sebelum ni, aku janjikan untuk nak buat untuk test torque speed, tak menjadilah. Kiranya motor dah okey, cuma sekarang ni tak ada joki. Sebab jokinya selalu ponteng kelas je, nyampah pun, boring lah. So hari ni kita nak buat untuk motor BNS lah, motor aku. Kalau korang ingat lagi motor aku yang dinamik yang sebelum ni, so hari ni aku nak pasang dia punya hyper clutch. Jom tengok apa benda hyper clutch yang aku dapat daripada mana. Alright, so projek hari ni, baru saja aku buat overhaul tadi. Aku just overhaul bahagian dalam lah. Lepas tu, dekat bahagian luar-luar ni aku belum cuci lagi. Cuma itulah, overhaul yang paling penting bahagian dalam. Dan hari ni kita nak tukarkan hyper clutch daripada Tobaki. Ini hyper clutch 125Z. So, pakai 125Z apa ni? Clutch plate dengan dia punya iron plate daripada Tobaki. Semua 125Z punya. Yang ni bukan, yang ni untuk gearbox. So jangan lupa, kalau nak pakai hyper clutch untuk 125Z, dekat belakang mangkuk clutch tu nanti akan lapikkan lagi satu washer supaya dia tinggi sikit lah. So geng, macam aku cerita tadi tu, kenapa kita perlukan washer yang kecil ni kan. Jadi macam ni, ini adalah hyper clutch daripada Tobaki. Kalau korang nampak ni, nampak tak? Dia ada macam kata taper lah, macam taper, taper ke dalam. Okay, ini dinamik eh. Kalau korang tengok dinamik, tak ada. Kalau untuk yang 125Z yang untuk hyper clutch, dia ada taper. Yang ni punya, tak ada. Jadi yang ni punya perlukan satu washer je, macam ni. Satu washer. Tapi sebabkan kita ni nak pakai hyper clutch daripada Tobaki, kita perlukan lagi satu washer. Jadi washer ni aku letak ke sini lah. Dia memang ngam-ngam letak sini. So geng, beginilah dia punya rupanya selepas menggunakan hyper clutch eh. Hyper clutch daripada Tobaki. Terima kasih Tobaki untuk sponsor video kali ni. Jadi inilah dia. Dia ada 5 spring dan juga 5 screw. Dia ada 5 bintang. 5 bintang. Satu bintang tapi ada 5 lubang. Pakai dia punya iron plate daripada Tobaki. Dia punya iron plate tu memang tebal. Sangat-sangat tebal. Jadi lebih better pakai yang tebal daripada yang nipis daripada yang standard. Jadi yang ni lebih tahan lama lah. Lasak lah, orang kata lasak lah. Pick up memang ada, top speed insyaAllah kuat. Jadi kita akan pasang dulu kat motor ni. Jadi kita akan buat video nantilah. Okay. Sorry geng, dah lama gila tak buat video ni. Kekok. Kekok, lama tak buat video. So geng, jadi aku dah beritahu pasal untuk clutch tadi. Kita beritahu apa benda yang kita dapat barang daripada Tobaki tu hari ni eh. Kekoklah aku. Kan untuk apa? First, kita akan dapat Kabeta TRRZ 30mm. Baju 2 helai. Kelas plate ZAR. Apa? ZX. Okay. Kuih plug non-FI. Non-FI. Untuk carburetor. Spring buff KR. Spring buff Artifact. Spring buff? Buff. Lepas tak ada spring kelas KR dengan dia 6 valve eh? Spring kelas KR dan modify iron plate ZX untuk double R 6 keping 2, 4, 5 keping. Silap. Rantai, woi, rantai Tobaki 428. Tak tahu motor apa, tak sempat. Wah, apa ni? Jadi untuk ini, kita ada order dengan Tobaki juga blok dan juga head CNC daripada Tobaki. Jadi aku akan masukkan kepada motosikal Y15. Kemudian dah sampai dekat motor Y15 tu, kita akan buat video macam mana dia punya pemasangan tu. Kalau ada lah, kalau tak ada pemasangan tu, kita akan tunjuk yang dah siap pasang. Okay, lepas tu kita akan test sekali. Jadi yang ni, jadi yang ni punya untuk size apa ni piston? 57 Doom LC. Aduh, nak kena beli tesnya manual LC lah. Tak apa, kita buat dia. Yelah, kena beli lah. Jom buka, tengok apa benda dalam tu. Barang baik tu. Terima kasih Tobaki, Alhamdulillah. Yang lagi, kita piston ring. Piston ring
Apa ni? Oh, letak dia. Balak. Balak dia. Ah, piston. Dom 57. Dom. Oh, mantap. Klipsi dan blok. Oh, dalam dia macam main lah. Tak boleh siap ke nak libur kita? Tak payah pasang dia terus. Beli terus pasang. Tu lah. Nak kena cari petition dan manual LC punya. Alah, murah dia. RM3 je. Otak dia. Dan satu. Kita tengok dia punya head CNC yang dah siap. Head CNC ni dah siap porting tau. So, kita akan tengok macam mana rupa head CNC untuk Y15. Ya, sekali dengan bang. Mestilah bang. Semua dah siap porting. Dapat stiker. Dapat jajan. Satu jajan. Cuba cuma makan sikit jajan masa dia ni. Wah. Okay. Dah siap porting. Lubang exhaust. Oh, yo bapa lawa okay. Sia. Ini datang dengan CNC. Intake. Okay. So, apa lagi yang nak tinggal buat? Okay. Pasang spring buff. Cam. Cam. Ya. Tu je lah. Lokal tak ada. Tak bagi lokal arm lah. Lokal arm kita kena beli sendiri lah. Lokal arm tak ada. So, so nantikan videonya nanti guys. Kita akan buat videonya mungkin masa pemasangan, tak apa selepas pemasangan test GPS kali ke. Kalau ada video kita buat. Tapi yang penting kita memang akan pakai dekat motor Y15 untuk head dan juga block CNC daripada tempat. So ni dia motor yang spec 57 Road RZ. Kita cuba rem macam mana, tengok okey ke tak. So geng, kita ada update yang baru untuk yang dia punya host cuci ni. Zoom lah, zoom pula. Focus. Oi, pandai lah Awi buat. So Awi dah biasa dengan buat makeup dekat depan kamera kan. So yang ni nampak dia dah tak bulat tau. Dia dah jadi lonjol. Jadi dia meleleh lah dia punya tuti dia. Macam ni yang dia punya rupa dia. Tak bulat. Orang nampak panjang kat sini, bulat kat atas. So geng, kita ada update untuk yang paling latest sekali untuk motor customer yang pakai Road RZ. Motornya jam. Sangat-sangat mengecewakan. Apa benda lah pomel Awi? Apa benda lah pomel Rahmat? Pomel TikTok. Kesian motor customer. Baru je ambil hari ni, terus jam. Jadi boleh boleh tahu sikit dia jam sebab apa bang? Dia sebab tuti. Dia tuti. Tuti Estimo. Oh, risau. Ini aku ulang betul ni. Dah weh tu. Itu bukan letak tadi, kunci sangat panjang atas ni. Ya, letak dia tu. Okey. Kita nak cerita pasal motor ni. Motor ni masalah dia sebab jam tuti. Tuti dia mana dia punya head tadi ya? Oh ni. Okey. Ini dia punya head Pembakaran dia macam ni. Sangat-sangat bersih, tak ada langsung carbon. Bagi akulah, dia sebenarnya bukan tak bagus, tak ada carbon tu, bagus je tak ada carbon. Tapi seelok-eloknya untuk motor dinamik ni yang pakai tuti yang murah sikit, ada yang carbon sikit untuk motosikal ni, dia perfect. Bagi aku dia susah nak jam. Tapi bila tuti yang tak ada carbon, macam tuti yang dimention tadi tu, tuti Extremo, jadi memang akan senang jadi jam macam ini. Jam ni bukan boleh main kan? Dia tak boleh main. Apa nampak eh? Bagi atas. Fokus lah. Tak fokus. Jadi macam itulah. Itulah dia punya rupanya. Selepas dah pakai tuti Extremo. Dia ada lock tadi lah. Sampai ke gear 5, gear 6. Tapi gear 5 lah paling lama. Lepas tu dia kata ada apa? VTEC dekat RPM 7 ke atas.
Buka sampai 10,000. Yang penting pakai meter RPM macam ni. Senang sikit nak tengok berapa dia punya RPM kan. So far aku rasa spek macam ni memang puas hati, tapi masalahnya tadi itulah, nasib kurang baik pakai tuti tu. Tapi kita dah mention kan untuk tukarkan tuti, jadi member ni akan tukarkan tuti yang ini, VSX. Aku pun ada pakai tuti VSX juga dekat motor dinamik dan juga motor 125. Even motor aku punya KR pun pakai tuti tu. Alhamdulillah so far memang tak ada masalah, tak ada jam ke apa. Carbon tetap ada, carbon tetap ada. Bukan kata carbon tu kalau ada tu tak bagus, tapi carbon tu untuk nak nampak dia tu ada dia punya pembakaran dengan cantik. Tapi bila kita buka dia punya head tadi tu, boleh katakan dia tak ada carbon langsung, sampai dia punya tuti pun meletik. Ada komen tak? Tuti kurang bagus kan? Meletik-letik tuti. Buang minyak. Dia jadi macam tu lah. Dalam lama bila dia panas, tuti tu kalau meletik panas, dia akan mekat jadi jam. Jadi bergesel dengan besi. Dia jadi calau macam tu. Tu lah punca dia. Abang kecewa tak? Bawa hitam ambil. Kecewa juga. Habis lah. Oh, piston calang macam tu. Tapi apa lah, boleh kita kena buat balik lah. Semuanya. Ini untuk yang pertama, untuk spek R&D. Jadi nanti kita akan buat lagi. Pada masa ni nanti Awi akan datang balik ke sini untuk nak rebore dia punya blok. Lepas tu tukar dia punya piston baru. Okay, nanti kita ambil balik. Alright geng, jadi kita sambung semula dengan motor dinamik aku pula . Kita dah settle dengan motor dinamik customer tu. Jadi kita sambung semula dengan motor ni. Jadi bukan motor lah, ini engine sajalah. Engine daripada motosikal aku punya, motor BNS. So sebelum kita tamatkan video ni, kita just nak update saja untuk motosikal aku ni. Dah siap overhaul lagi tu. So yang ni aku pakai Road RZ. Lepas tu ada tanam ladung. Lepas tu jet 1.2mm. Yang ni aku ada usik sikit lah, bagi dia besar sikit. Oh, dia punya laluan untuk tempat nak porting tu nanti. So bagi dia lebih lancar lah, sebab kita nak main spek 56 dulu. Kalau spek 56 tu tak padu, baru kita buat spek 57. So untuk update, just in case pada korang lah, mungkin kalau korang nak merasa untuk pakai carburetor aftermarket, lepas tu nak senang masuk PNP dekat kita punya intake dekat motor dinamik ni. Nampak tak ini? Hose Semco. Jadi hose Semco ni dia ada dia punya size yang sesuai untuk dinamik dan juga carburetor kita. Dekat bahagian depan ni, tak salah aku, dia punya size dia 22mm daripada Senko punya. Lepas tu yang belakang ni, dia punya size 30 ke ataupun 29mm macam tu. Jadi dengar lah, senang nak masuk dekat carburetor aftermarket macam ni. Aku pakai. Ni tak . Aku kalau boleh cuba angkat ni sajalah. Macam tu je. Boleh katakan dia memang betul-betul melekat. Jadi dia masuk memang betul-betul ngam-ngam. Aku ikat sikit ni, dan juga yang ni pun aku ikat sikit. Jadi kita tengok macam mana dia punya flow dekat laluan untuk masuk minyak. Tak nampak lah, aku kena suluh dulu lah. Alright, kita sambung semula. Jadi kita suluh dulu, tengok macam mana dia punya flow laluan dia. Nampak tak betapa comelnya? Jadi macam ni punya aku rasa lebih lagi cantik kalau kita pakai macam gini saja. Kiranya untuk intake ni aku pakai standard. Yang ni tak ada buat apa-apa lagi. Kalau buat, dia punya size 28. Jadi kalau tak buat, size dia yang standard 22mm lah. Kalau salah, tolong betulkan aku . So macam itulah dia punya laluannya. Memang sangat-sangat nice lah. Dia macam, memang comel lah dia punya laluan minyak dia nak masuk intake. Dia memang betul-betul, dia punya flow dia memang bulat. Jadi kalau korang nak beli dia punya hose untuk masukkan carburetor ni kepada intake ni, aku suggestkan beli nanti. Korang tengok je dia punya link dekat bawah ni. Dekat bawah link dah, link dekat bawah aku punya video ni lah. Lepas tu nanti bila dah sampai, dia panjang sikit tau. Tapi apa yang korang perlu buat, korang kena potong pendekkan sikit sebelah sana dan potong pendek sikit sebelah sini. Jadi dia akan ngam-ngam untuk masuk carburetor yang macam ni lah, carburetor yang aftermarket. Tapi untuk motor ni aku tak nak pakai carburetor RZ lah. Ini cuma sahaja-sahaja je nak test, nak confirmkan dia ngam ke tak. So untuk motosikal aku akan cuba pakai carburetor double R Original 28mm. Yang ni aku beli daripada daripada mana? Daripada Indonesia. RM160 ke RM150 original. And then masih lagi okay, tak ada masalah apa-apa lagi. Cuma cucun Cina. Jadi untuk yang ini, kalau aku nak pakai carburetor RR, dekat bahagian atas dia aku akan pakai penutup RZ.
Dia memang ngam-ngam. Dia memang sesuai. Sesuai sangat-sangat. Tengok aku ikat ya. So bentuk dia rupanya macam ni. Selepas dah masukkan dia punya penutup RZ. Nanti senang nak masuk kat kita punya bawah cover set. Sebab kalau pakai yang dapat dia double, original punya, original, dia macam ni, lurus. Jadi dia kacau kat kita punya cover set. Jadi kita kena pakai yang macam ini. Dia jenis yang ada bengkok sikit. Jadi kalau ada bengkok ni, kita boleh masuk ngam-ngam dekat bawah cover set. Jadi itu sajalah nak update untuk motosikal dinamik aku punya. Cuma engine sajalah. Nanti bila dah siap, baru kita akan update. Alright guys, kita akan jumpa dekat video yang datang. Terima kasih untuk tengok video kali ni. Nanti kita jumpa lagi. Okay guys, assalamualaikum. Take care semua. Bye-bye.